Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, sir. Selamat pagi, sir. Oke, semua sehat dan sarapan. Saya alhamdulillah, sir. Biasa. Sehat. Sudah. Ada berapa lagi belum masuk ni? 19. Lebih kurang dalam 7 orang. 7 orang belum masuk. Okey, tak apa. Kita jalan dulu. So, untuk pagi ni, kita mulakan kita punya kelas dengan bacaan Ummul Kitab dan Selawat 3 kali Al-Fatihah. Okey, so minggu ni adalah minggu yang ketujuh untuk kamu. Minggu ketujuh, maksudnya dah separuh semester kamu berjalan. Dan tapi semester ni kita tak ada break. Kita terus saja minggu tujuh, minggu lapan kan. Kalau sebelum-sebelum ni kamu ada break minggu tujuh, lepas tu kamu cuti satu minggu. Tapi sekarang dia terus saja sampai kamu final. Okey, so kamu minggu ketujuh ni kita dah habis chapter 3 mengenai induction machine. So dalam chapter 3 ni saya akan refresh balik apa dia yang penting-penting sebelum kita masuk ke chapter yang keempat. Okey, sekejap saya present dia punya share slide untuk chapter 3 ni. Kita tengok balik apa yang penting. Okey, ada nampak slide ni? Ada nampak slide? Hello, semua siap ke? Tak ada respon? Putus ke apa? Belum nampak lagi, sir. Ha? Ada? Belum nampak? Belum nampak. Tak nampak sir. Belum. Tak nampak. Sekejap. Okey, ada. Ada sir. Okay. So yang ini first chapter kamu adalah mengenai motor DC machine. Second chapter mengenai transformer. Third chapter mengenai induction machine ataupun asynchronous motor. Dia sama aja namanya. Okey, so dalam asynchronous motor ni ataupun induction machine ni, ni sejarah dia lah. Kamu Tesla ni lah. Sampai sekarang dia masih digunakan. Yang penting dekat sini dia ada dan proto. Okey. Lepas tu dia tak ada electrical connection to the rotating member. Dia tak ada wire, tak ada gunakan wire ke, gunakan apa untuk sambung daripada rotor dengan stator, okey. Okey, dia punya
motor induction machine ni ataupun asynchronous motor ni banyak digunakan ataupun dia punya advantage dia, kelebihan dia, kamu kena ingat lah. Rugged, robust, high efficiency, less maintenance, reliable, good power factor, easy to start. Ini dia punya kelebihan. Kamu kena ingat kelebihan asynchronous motor. Okay. Lepas tu contoh-contoh yang ni just kamu untuk tahu contoh-contoh tu macam blender, juice mixer, washing machine. Nah, ini contoh-contoh yang single phase lah. Motor-motor yang kecil. Nah, kalau two phase untuk control system, kalau yang besar macam compressor yang besar-besar, pump dan sebagainya. Okey, untuk construction tadi dia ada dua komponen part yang penting, two main part, stator dengan rotor. Nah, ni kamu kena tahu mana satu stator, mana satu rotor. Stator tu maksudnya yang statik, tak berpusing. Dan rotor ni yang berpusing, rotation. So dia dua komponen ni yang penting, yang utama. Okey, ini kamu kena baca sendirilah dia punya construction tu, kamu baca sendiri. Okey, yang penting dekat sini wound rotor ni yang besar. Okey, yang penting dekat sini kamu ada magnetic field dan dia ada satu flux yang berpusing, flux. Dan flux ni ada dia punya speed yang tersendiri, iaitu synchronous speed NS. Maksudnya flux tu akan berpusing dan dia ada synchronous speed NS. Formula utama dia lah NS sama dengan 120F bagi dengan P. P ni pole, F frequency supply. So ini formula yang pertama. And then yang kedua dia ada slip and rotor speed. S, slip. Slip ni sebab dia ada itu kan, kamu punya AC menggunakan slip kan. Kalau DC menggunakan commutator untuk generate dia punya voltage. Slip ring. So slip ni formula dia adalah NS, synchronous speed tolak N, rotor punya speed bagi dengan NS. So ini formula yang kedua. Dan frekuensi rotor FR sama dengan SF. Ini formula yang tiga lah. Okey, contoh kamu boleh tengok sendiri. Kamu fahamkan. Okey, apa yang kat sini, apa maksud per phase equivalent circuit of three phase? Sebenarnya kamu punya motor ni ada yang tiga fasa, tiga fasa dia punya supply. Jadi kita nak tengok dia punya per phase, maksudnya single phase punya. Tiga phase tu kita nak tengok satu-satu dia punya equivalent circuit. So bila per phase dia punya term tu per phase, ini adalah dia punya circuit, circuit diagram dia untuk per phase. Maksudnya kamu ada R1, X1, RM magnetik punya dengan XM. Lepas tu kamu ada I2, X2, R2 over S. So ini adalah basic. Basic dia punya lita yang kamu kena ingat. Kalau macam dalam transformer kan, transformer kamu ada V primary, lepas tu N primary, I primary, N secondary, V secondary, dan seterusnya lah. Okay, so per phase ni formula-formula yang kamu kena ingat ni. Input power 3V1 I1 cos theta. Lepas tu dia ada loss, theta copper loss. Lepas tu ada coil loss. Lepas tu power across the gap. Maksudnya power between stator dengan rotor tu ada air gap kan. So dia ada power yang tersendiri.
Lepas tu dia ada mechanical punya. Mechanical tu maksudnya dia punya output. Rotor kamu tu bila berpusing, dia ada power yang tersendiri kan. Macam kamu dekat lab tu kan. Power mechanical tu maksudnya power yang digunakan untuk memusingkan kamu punya puli tu. Itu maksudnya dekat situ dia adalah sebagai dia punya output. Kamu power yang digunakan untuk memusingkan puli. So itu adalah mechanical. Lepas tu kita ada torque. Torque mechanical ni maksudnya yang induce, yang dihasilkan. So formula dia adalah ni, kamu kena ingat jugalah. PM bagi dengan WR ni, ataupun P power air gap bagi dengan WS. Itu induce. Lepas tu kalau ada output, yang maksudnya yang dihasilkan kepada beban adalah P out bagi dengan WR. Okey, tu formula yang seterusnya. Ini adalah bagaimana infografik yang kamu kena faham. Maksudnya kamu ada power supply dekat sini, lepas tu ada gap ni kamu tolak-tolak kan. Lepas tu kamu ada power mechanical tu dan last kali kamu ada power out. Setelah kamu tolak-tolak dia punya power loss. Okey, contoh kamu tengok. Okey, dalam contoh ni yang kamu kena faham adalah antara connection. Y connection, delta connection. Macam mana dia punya formula. Kalau Y, kamu tengok ni square root 3 V line, I line. Maksudnya dia per phase punya lah. Line kan, V line dengan I line. So itu adalah per phase. Itu untuk Y. Kalau untuk delta, kamu tengok contoh soalan delta. Delta dia punya tu, formula dia adalah terus saja. 3VP IP cos theta. So kamu kena dengan delta connection. Darab, kamu kena darab. Kalau yang ini tadi, kamu kena sama IV sama dengan IL. Okey, so ini kamu fahamkan dia punya contoh ni. Contoh-contoh ni pentinglah kamu fahamkan. Ini yang senang je kan. Yang susah-susah macam ni saya tak masukkanlah dalam test ke apa, dalam exam ke. Ambil yang senang-senang je. Okey, lepas tu kamu ada X1, X2 ni. Ini pun simple je. Masukkan je saja dalam formula. Lepas tu kamu ada induction motor tu macam mana kamu nak startkan dia kan. So kamu ada connection sama ada guna DOL, direct online. Dia punya wiring tu. Kan maksudnya kamu sambungkan antara motor tu dengan kamu punya power supply. Okey, lepas tu start delta starter. Ini dia punya sambungan dan sebagainya lah. Atau lagi satu auto transformer. Starter. So, tiga jenis. Jenis starter. Okey, itu adalah mengenai chapter 3. So, kamu boleh ulang kaji lah chapter 3 ni. Okey, ada soalan chapter 3. Faham? Okey. Senyap je masing-masing ada line tak ni? Okey, sir. Okey. Okey, so sekarang siap saya share untuk chapter 4. Okey, ini adalah chapter 4. Okey, boleh nampak slide? Boleh, sir. Boleh ya. Okey, tadi chapter 3 adalah asynchronous Asynchronous ataupun induction machine. Chapter 4 ni adalah
synchronous. Ha, tengok. Async and then synchronous. Okay, so introduction dia. Synchronous machine is designed to be operating at synchronous speed and sync. Ah, kamu tengok formula dia lain eh. Kalau yang tadi adalah NS, ini NSync. Okay, formula dia, formula dia pun ada beza sikit dengan induction machine ataupun asynchronous motor dalam chapter 3. So dekat sini dia punya itu adalah the rate rotation of the magnetic field in the synchronous machine is given as Nm. Sama dengan 120 Fe bagi dengan P, formula dia. Nm tu apa? Rate rotation of synchronous machine magnetic field. Dia punya RPM. Fe tu electrical frequency ataupun frequency supply, itu samalah macam chapter 3 tadi, frequency supply atau tapi dekat sini ataupun electrical frequency kalau yang dibekalkan. P number of pole ataupun samalah. Okay, so synchronous machine ni dia function ni boleh jadi dua. Sama ada sebagai generator, synchronous generator ataupun synchronous motor. Kamu ingat balik dalam chapter 1 kan? DC machine tu boleh sebagai DC motor ataupun DC generator. Dalam chapter 3 tak ada. Dalam chapter 4 ni pun sama. Dia boleh synchronous generator ataupun synchronous motor. Okay, so a machine ini kita biasa digunakan dekat power, large power application kerana ini dia punya advantage lah. High operating efficiency, reliability and control power factor. So ini dia punya kelebihan, ada tiga. Kenapa machine ini kita gunakan? Dekat power application. Lepas tu rotate at constant speed in the steady state. Dia punya rotation tu constant je, dia stable lah, tak berubah sana, berubah sini dan sebagainya. Okay, lepas tu dia punya constant tu sama lah, maksudnya same speed. Sebab itu dia. Okey, dekat mana kita gunakan synchronous ni? Synchronous machine ni. Use for pump in generating station. Kata pump, electric clock, timers, mills, refineries, assist in power factor correction and etc. So ini adalah contoh-contoh di mana synchronous machine ini digunakan. Okay, synchronous machine ni dia boleh leading or lagging. So dia bergantung pada current from the AC supply system. So it is a doubly excited machine. Okay, kamu tengok ni. Apa itu maksud dia? Maksudnya rotor pole excited by a DC current, maksudnya dekat rotor tu kita bekalkan DC current and dekat starter kita bekalkan AC supply. Ini berbeza kamu dalam chapter 1 kan, dalam chapter 1 kamu just bagi AC je kan dekat kamu punya starter. Tapi dekat synchronous machine ni, dekat starter kamu bagi voltage supply, dekat rotor kamu bagi current. Dia ada dua lah, dua power supply. So the air gap flux is the resultant of the fluxes due to the both rotor and starter. Resultant kan, maksudnya kamu ada dua supply tu,
Aggregate flux itu adalah gabungan antara DC current dengan AC supply. Maksudnya sebab kamu bekalkan power pada rotor dengan juga stator. Okay, next. Ini gambar dia tengok. Ini kalau kamu Google bolehlah nampak yang color. Yang ini tak ada, tak ada color. So ini adalah stator ni. Kamu tengok stator ni 26 kV. Voltage ni nampak. Tinggi 26 kV. Kalau sebelum ni kamu just main 20 40 volt kan, ini kV. Lepas tu dia punya rotation 3 RPM dia 3600. Turbine generator with water cool winding. Kamu tengok ni. Ini adalah generator punya. Contohlah. Untuk power station punya lah. Okay, so yang kita first kita cerita mengenai synchronous generator. Tadi dia boleh jadi generator ataupun motor kan. Yang first synchronous generator, dia punya construction dia adalah, okay, sebelum itu dia also known as alternator. Ataupun nama lain dia alternator. Alternator ni kamu tahu tak? Ada yang tahu apa itu alternator? Ada pernah dengar tak nama alternator? Senyap ya? Ha? Tak pernah. Kalau kamu tengok kereta kan? Kereta tu, alternator tu yang ada puli tu berpusing untuk bekalkan kamu punya current lah, alternator. Itu yang kecil lah. Alternator, kalau kamu buka bonet kereta dekat depan tu, dekat engine tu, yang dia ada ada puli, alternator, dia lagi satu ada compressor untuk aircon, itu dia main punya main lah. So untuk hidupkan kamu punya kereta tu, basically alternator ni yang akan berfungsi. Kan, alternate, dan dia juga akan memberi ataupun mengecas kamu punya bateri. Alternator kan, alternator sebab dia generate voltage. So kalau bateri kamu weak, alternator ni akan maintain dia punya bateri punya voltage pada level 12 volt. So kalau alternator ni tak function, lepas tu bateri kamu habis sebab dia alternator tak boleh charge kamu punya bateri, and then kereta kamu akan tak boleh start, tak boleh bergerak lah sebab tak ada current untuk generate. So alternator ni yang penting lah, di samping part-part yang lain lah. Maksudnya kalau kamu punya boleh start kan, start and then kamu kereta kamu jalan dia, maksudnya itu menggunakan bateri. So bila bateri kamu habis, alternator tu rosak, kereta kamu akan stop. Tetapi kalau alternator ni berfungsi, dia akan charge kamu punya bateri kereta tu supaya maintain dia punya voltage level. Alternator pada kereta lah. Okay, so basically alternator ni ataupun synchronous generator ni ada dua main part. Yang first adalah field winding. Field winding ni ataupun rotor lah. Rotor tu maksudnya yang rotate tu tengah. Winding that produce the main magnetic field in the machine. Okay. Yang kedua adalah armature winding ataupun stator winding. Basically dua jugalah, rotor dengan stator. Itu. Untuk stator ni, winding where the main voltage is induced. Maksudnya dia akan generate voltage lah. So itu adalah stator punya. Kalau yang untuk rotor tu adalah untuk produce magnetic field. Kamu kena bezakan eh. Produce magnetic field dengan main voltage. Stator untuk produce voltage, rotor untuk magnetic field. So itu sebagai
generator, synchronous generator ataupun alternator. Okey, main utama sama je, rotor stator, rotor stator itu je dia punya bendanya lah. Okey, dia punya stator has a three phase distributed winding AC supply. Similar to ini, sama dengan chapter 3 punya tu. Lepas tu, stator winding is sometimes called the armature. Ataupun stator winding ni setengah panggil armature winding. Armature winding lah. Okey, untuk rotor, has a winding, DC winding, called the field winding. Field winding is normally fed from an external DC source through slip ring and brushes. Rotor can be divided into two group. So maksudnya dekat rotor ni kita bekalkan dia punya external DC and berbeza dengan kamu punya chapter 1 tu, DC motor tu, kamu just bekalkan pada stator. Tetapi kalau yang dekat sini, kamu bekalkan dua. Maksudnya, stator kamu bekalkan AC supply, dekat rotor kamu bekalkan DC supply. Ha. Okay, rotor tu ada dua jenis. Yang pertama adalah high speed machine with cylindrical or non-sliding pole rotor. Itu yang pertama. Yang kedua, low speed with sliding pole rotor. Ini untuk menghasilkan kamu punya power supply lah. Maksudnya ini semua dekat power plant. Macam dekat empangan Paka ke empangan apa dekat Sarawak tu, Bakun kan. Semua guna-gunakan benda ni lah. Rotor dengan sabto yang besar-besar sebab dia untuk generate power supply. Okay, explanation dia tadi. Untuk sliding pole rotor ni, maksudnya magnetic pole stick out from the surface of the rotor. Maksudnya dekat ini magnetic dia sebelah luar kan, surface. Its rotor pole projecting out from the rotor core, okay. Is used for low speed hydroelectric generator. Kamu tengok ni. Yang selain ni untuk low speed hydroelectric generator. Hydroelectric lah. Maksudnya yang gunakan. Need large number of pole to accumulate in projecting on a rotor large diameter but small like almost universal. Has non-uniform air gap. Okay, ini dia punya bentuk lah. Two pole. Maksudnya kamu ada two lah. Kutub utara, kutub selatan ni. Poroto kan, yang tengah-tengah ni adalah roto yang berpusing. Okey, lepas tu kamu ada A tadi, client. Yang kedua kamu ada, okey, dia non client. Magnetic pole construct flush with the surface of the roto. Has it rotor in cylindrical form with DC field winding embedded in the rotor slot. Has uniform air gap. Okay, air gap dia uniform. Kalau sliding tadi, dia air gap dia non-uniform. Ini non-uniform untuk sliding pole rotor. Kalau non-sliding motor tadi, adalah air gap dia uniform. Lepas tu, provide greater mechanical strength. So dia gunakan untuk high speed turbo generator. Kalau sliding pole tadi untuk low speed. Kalau non sliding ni adalah untuk high speed.
Okay, so ini adalah dia punya gambaran, gambar aja dia lah. So yang luar ni adalah starter, and dalam tu adalah proto, okay? Okay, yang itu adalah starter tadi, eroto. Maksudnya kamu ada dua jenis. Okay, selain roto dengan non-selain roto, pol roto. Okay, untuk stator, armature winding itu ataupun stator lah. Ini stator, stator winding. Ah, kamu jangan confuse dia punya term eh. Armature ni ataupun stator. Kamu tengok balik tadi. Yang itu tadi dia cakap. Ah ni. Stator winding is sometimes called armature winding. Ah, maksudnya kalau dia tulis armature winding tu kamu relate dia dengan stator. Ah, kamu jangan confuse. Apa armature ni kan? So armature tu adalah stator. So armature winding tu ataupun stator winding ada dua jenis, single layer dengan double layer. Okay, so dia adalah untuk menghasilkan voltage kan tadi. Stator ni adalah untuk produce voltage. Kalau rotor tadi untuk produce magnetic field, betul? Ah, kamu kena tahu tu. Okey, apabila untuk produce voltage ataupun voltage induced oleh stator ni, dia punya formula dia EA, E ni biasa ataupun V lah voltage. EA maksudnya A tu adalah armature sama dengan square root 2 pi darab N darab V darab F. Where V ni adalah flux in the machine. F adalah frekuensi. Ni apa ni? Omega. Speed rotation of the machine. K constant. Representing the construction the of the machine. Maksudnya kamu ada sini K ni constant lah. Ataupun kat sini kamu ambil 2 pi N F. So dia adalah constant. So ini satu formula yang kamu kena ingat. From the equation, it can conclude. Okay, daripada persamaan ni, apa yang kita boleh nampak adalah relation dia EA voltage tu adalah proportional, berkadar terus kepada flux and speed. Maksudnya kalau flux tinggi, speed tinggi, voltage akan juga tinggi. And then flux proportional to field current, IF. Maksudnya kalau current tinggi, flux juga tinggi. Those EA also proportional to IF. Sebab itu dia hubungan dia lah. Kalau voltage yang dihasilkan itu tinggi, maksudnya current I feel juga adalah tinggi. Okay, so ini adalah dia punya gambar. Graph. Kan? Graph. Hubungan antara EA, maksudnya kamu punya voltage induced versus field current, IF, I field tu. IF tu maksudnya field current. So tadi hubungan dia adalah berkadar terus kan. Maksudnya current tinggi, voltage pun increase. Itu dia punya hubungan. Okay, so dalam generator ni, macam mana dia punya equivalent circuit? Basically kalau kita nampak kan, stator dengan rotor kan, generator macam gitu. Tetapi bila kita convert pada circuit, macam mana dia punya construction, dia punya litar tu macam mana? Okey, kita tengok sini. Ini dia punya litar dia. Litar dia
Kalau kamu tengok, Lita ni setara dengan macam tu lah. Kamu punya generator tu. Ni kan, ini dalam bentuk dia punya actual part. Tetapi bila kamu convert dalam Lita, dia jadi macam gini. Okey, maksudnya kamu ada EA. Okey, voltage yang induce. Lepas tu kamu ada coil punya tu. Coil punya impedance. Lepas tu kamu ada rintangan, reactant. Lepas tu kamu ada current lah, IA. Kamu ada EA, kamu ada A, lepas tu kamu ada V out. Maksudnya kamu yang voltage yang kamu hasilkan lah. VV ni. So EA per phase per phase equivalent, maksudnya untuk satu fasa. Bukan untuk tiga fasa lah. So ini untuk satu fasa. EA lepas tu dia ada angle ni. Sama dengan V, voltage V. Lepas tu angle-nya kosong. Ini macam samalah hukum apa Kirchhoff voltage law. Maksudnya voltage supply ni, dekat sini voltage supply adalah bersamaan kamu punya V sini campur dengan voltage dekat sini. Maksudnya campur dengan IA darab RA kan. Maksudnya voltage dekat RA campur dengan voltage darab JXS ni. Maksudnya EA V1 campur V2, contoh macam itulah. So ini pun sama konsepnya. Okay, angle kat sini adalah 0. Tetapi ini bergantung bergantung pada mesin tersebut lah. Okay, apa dia punya short form tu? EA ni adalah internal generated or generated EMF per phase. Tu tadi. Maksudnya kamu punya generator tu. IA tu armature current. V theta ni, angle ni, per phase terminal voltage. Maksudnya untuk satu phase, bukan tiga phase. Satu. XS ni adalah synchronous reactant. XS ni. Synchronous reactant. Ni. XS. Okey, ini formula sama je lah. Macam Kirchhoff voltage law kan. Kamu voltage sini, voltage source. Sama dengan voltage sini, campur voltage sini, campur voltage sini. Itu dia punya basic concept. Okey, next apa? Okey, yang ini. Direction IA out from the generator. Nampak ni? Kalau dia sebagai generator kan. So, current akan keluar daripada generator ni. Kalau motor, kamu ingat chapter 1. Kalau motor kan, IA ni masuk ke motor tersebut. Tetapi kalau generator, current keluar. Tu sama je. Macam chapter 1 punya. So, kamu kena faham antara beza sebagai generator dengan beza sebagai motor. Okey. Ini dalam kotak ni dah cakap direction IA out from the generator because generator supply power to the load. Ini kamu punya load. VT ni adalah kamu punya load. So dalam ni bila ada soalan kamu kena faham macam mana nak lukis gambar ni. Sama ada motor ke generator ke, lepas tu kamu letak dia punya rintang, resistance, reactant, lepas tu load, lepas tu current direction, sama je konsepnya. Okay, next. Phasor diagram of the synchronous generator. Okay, sekarang kita ni cerita mengenai synchronous generator. Kita cerita generator, bukan synchronous motor. Kita baru cerita mengenai generator. Maksudnya dia generate voltage. Generate
power supply. Macam kamu punya power station tadi lah. Dekat empang paka tu kan, kamu punya mesin tu, rotor turbine tu menggunakan stator dengan rotor pusingkan kipas turbine tu untuk menghasilkan voltage. Ha. So sekarang kita mengenai generator. Okay, the load of synchronous machine may be of three type. Ha. Dia ada tiga jenis. Okay, dia punya load. Dia punya beban. Beban dekat sini eh. Load ni. Ha, ni dia punya load, beban. Maksudnya kamu punya ni, EG ni, bekalkan power supply kepada kamu punya beban. Okay, beban kita ni ada tiga jenis. Yang pertama, pure resistive unity. Unity power factor. Yang kedua, inductive load. Yang ketiga, capacitive load. Okey, apa dia punya maksud tiga-tiga ni? Kamu tengok bawah tu. Okey. Yang pertama adalah synchronous generator with pure resistive load. Maksudnya power factor dia adalah unity. So, ini kamu punya. Ini kamu punya gambar aja generator tu akan menghasilkan current dan kamu punya ada load. Ha, ni terminal ni, node ni dengan node ni maksudnya kamu punya beban lah ni. Kemana kamu sambung beban ni, power ni. Okay, so dia punya passer tu. Ha, ni. Passer tu kan maksudnya kutub dia tu. Kamu adalah IA, kamu tengok IA tu. Okay, IA ni current, jalan, lepas tu kamu ada voltage, and. Okay, sekarang kamu ada IA, RA. Sini kamu campur kat sini. Okay. Lepas tu kamu ada JXA, IA. Ha, ni, ni, XS ni. J darab dengan IA, kamu punya ada voltage dia. Okay, resultant dia adalah EA ni. Resultant, result dia lah. Ini macam vektor kan. Kamu belajar ada vektor dalam mana? Algebra kan. Nah, algebra. Maksudnya kamu ada current dengan voltage. Lepas tu kamu ada ni, IA, RA ni. Lepas tu kamu ada reactant punya voltage. So, ini akan menghasilkan macam ni lah. So, ini adalah untuk unity power factor. PF ni power factor. Okay, so ini yang jenis yang pertama. Maksudnya dia tak ada angle eh. Tak ada angle. Dia current dengan voltage tu satu. Satu line. Lepas tu current IA, RA pun satu line. Okay, lepas tu reactant pun dia ke atas. Untuk yang kedua, dia punya persamaan dia samalah. EA ni, resultant dia, VV angle kosong, tak ada angle kan? Ha, ni kosong, campur IA, lepas tu RA, campur JXA, angle dia pun kosong. Sebab itu kita dapatkan jenis yang pertama, unity. Okay, untuk yang kedua, kamu tengok, synchronous generator with inductive load. Ha, kamu ada inductive. Lagging power factor. Lagging maksudnya membelakang. Dia belakang. Okey, apa maksud inductive ni? So, kamu tengok yang tadi sama je kan? Atas tu ada RA, resistant. Lepas tu kamu ada reactant, XS. Lepas tu kamu ada ni, resistant. Inductive tu maksudnya tambal dekat bawah ni ada lagi satu coil. Inductive. Ha, itu maksud induktif. Kamu ada tambah satu lagi coil kat sini. Ha, kalau yang kamu tengok yang contoh tadi, yang contoh first, yang unity tu, ha, kamu aja hanya load je kan, resistor sini. Tak ada coil ni, macam XS ni, resistant. So, untuk yang kedua adalah induktif. Induktif tu maksudnya kamu ada coil sini, tambah.
Okay, lagging power factor. Apa dia punya diagram dia, kamu tengok. Okay, first kamu ada voltage VV ni. Okay, bila lagging, lagging maksudnya dia ke belakang kan? Dia membelakangi. So, lagging IA kamu adalah ke bawah. Kan? Negatif. Arah negatif. IA. IA kamu adalah negatif. So, dekat sini, VV ni kamu jalan and then kamu sambung IA, RA. Sini IA, RA. And then kamu result resultant dia dengan JXSIA ni menghasilkan EA. Okey, sekarang dia lagging, membelakangi. Maka kamu punya formula akan jadi EA, okey. VV ni sama, kosong angle dia kan dekat paksi X ni. Okey, untuk voltage IA ni, okey, IA sekarang angle dia ke bawah, kamu tengok. Angle dia arah negatif. So kamu ni negatif, lepas tu RA, okey, campur JXS. Maksudnya IA dekat sini campur RA JXS. So formula dia ada negatif sajalah bezanya sebab dia lagging. Kalau yang ini tadi dia unity, dia angle dia kosong, tak ada. Okey, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah capacitive. Synchronous generator with capacitive load. Kan? Maksudnya dia adalah capacitive tu kapasitor lah. So ini leading. Apa maksud leading? Okey, kamu tengok dia punya gambar ni, capacitive. Kamu ada kapasitor. Kan? Kamu ada load. And then kamu ada kapasitor. Ini I sama lah. Yang belah sini sama. Apa yang membezakan dekat kamu punya load tu? Sama ada resistor saja, ataupun kalau induktif, resistor dengan coil, ataupun kapasitif, kapasitor dengan kapasitor dengan resistor lah. So combination tu. Sebab itu nama dia capacitive load ataupun inductive load ataupun unity. Yang first tadi adalah resistive, maksudnya resistor saja, resistive ataupun unity power factor. Kalau inductive tu lagging power factor, kalau capacitor adalah leading power factor. Okey, kalau leading untuk kapasitor, kapasitif, leading IA itu adalah ke atas. Dia arah positif. Okey, so kamu punya voltage pun sama, paksi X tu, and then adalah IA arah ke atas, maksudnya dia adalah positif. Kan, leading, dia mendahului. Okey, so voltage dari sini, tarik ini. So resultant dia untuk EA adalah IJXA ni kamu naikkan ke sana kan. Ni macam vektor lah. Kamu dah belajar vektor kan. Okay, so dia punya equation, dia punya persamaan EA, okay, voltage amateur ni sama dengan VV, zero juga voltage ni per phase tu, per phase kosong. Okey, IA sama campur theta RA campur JXS. Dia campur kan, sebab dia ke atas, leading. Kalau untuk induktif tadi dia lagging, so dia minus. Itu je beza. Kamu kena faham resistif, induktif and kapasitif. Ada tiga jenis untuk stator punya tu lah. Okay, next apa dia punya cerita? Okay, not.
At no load condition, IA sama dengan kosong. Thus, EA sama dengan V, kosong volt. So kalau tak ada load lah, tak ada beban. IA tu ada kosong ni lah, kamu tak ada bekalkan beban. So yang ini saja dia punya. Yang ini kosong, so kamu dapat ini je lah, volt dia punya voltage. Okey, seterusnya contoh. Okey. Kamu tengok contoh ni. Contoh satu. A three-phase Y. Kamu kena faham itu Y connected. Okey, Y connected. Delta connected. Okey. Synchronous generator. Kamu kena faham. Synchronous generator. Kalau synchronous motor, itu dah lain. Okay, supply a load of 10 megawatt. M tu mega, bukan mili. Kalau mili dia M kecil. Okay, maksudnya generator membekalkan a load of 10 megawatt. Dia punya power yang dibekalkan lah pada beban. Okay, power factor adalah lagging. Okay, kamu tengok bila lagging apa? Lagging adalah negatif. And terminal voltage is 11 kV, armature resistive is 0.1 ohm per phase, synchronous reactant 0.66. Calculate the armature current. Kamu nak cari armature current, IA, armature current kan. The internal generator voltage, okay, EA, generator voltage adalah EA, and voltage regulation VR. Draw the phase diagram. Soalan ni bentuk ayat So kadang bentuk ayat ni susah sikit nak faham. So kalau saya buat soalan biasa, calculate satu armature current IA, dua internal generated voltage EA, yang tiga voltage regulation, yang keempat draw the phase diagram. Macam itu baru kamu nampak dia punya soalan lah. Kalau macam ni kamu kena faham satu-satu-satu. Okay, yang pertama. Maksudnya kalau kamu kena, kalau soalan final biasa saya asingkan. Calculate satu armature current, dua internal generated voltage, tiga voltage regulation VR, yang keempat draw phase. Jadi kamu nampak apa yang perlu dicari, apa yang perlu dikira. Okey, bila ada soalan macam ni, first yang kamu kena buat adalah kamu kena draw. Draw dia punya lita tu lah, skirt, supaya kamu faham. Okey, sekarang kamu tengok ni. Kamu faham EG. Kan, lepas tu kamu ada resistant tu. Reactant, resistant. Ini basic tadi yang kamu kena faham tadi. Gambar yang atas tadi tu. Ni kan. Ni gambar basic ni kamu kena faham. Bila kamu faham ni, baru kamu letakkan nilai-nilai ni. Nilai ni. Jadi dekat sini pun kamu dapat markah lah. Okay. So, tengok balik soalan tu. Okay. So, bila kamu dah lukis tu, and then kamu masukkan nilai tu. Okay. VT ni load. Okay. Lepas tu dia tadi 0.66 ohm per phase. Dia punya reactant. Reactant ni adalah X. XS. So kamu letakkan J. Lepas tu kamu resistant 0.1. So 0.1. Okay, kamu dah lukis ni. Okay, so sekarang kira. Power factor 0.85 lagging. Okay. So angle kamu daripada sini 0.8 ni kamu dapat theta. Theta dengan 3179 angle. Kamu invert lah. Cos kan. Okey, power out dibagi, kamu tengok ni, power out ni 10 megawatt, okey. Okey, so 10 megawatt, formula ni power out sama square root 3 VL IL cos theta, okey. Kenapa square root 3 ni? Sebab kamu itu adalah Y connection.
Ha, kalau delta connection dia adalah 3. 3 VL IL cos theta. Ha, itu beza. Oh, okay. Untuk Y connection ni, IL sama dengan IA. So, kamu cari IL ni lah. IL ni sama dengan IA. Maksudnya IL tu satu line. Kamu basically ada 3 line kan? 3 phase. Sekarang kamu nak one line saja. Per phase. Okay. So, sekarang P out kamu ada bagi dengan square root VL cos theta. Okay. VL load kamu dibagi sini tadi. Load kamu adalah ni. Voltage, terminal voltage ni 11 kV. Maksudnya VT kamu dekat sini, dekat load tu adalah 11 kV. Okay, so kamu selesaikan square root darab 11 kV darab 0.85 lah. Kan? Cos theta tu sama je. Cos 3179 ni dapat 0.5 balik. So kamu dapat IL 617.5. Okay, so current kamu sini ada IA. Okay, IL kamu dekat sini. Per phase adalah 617 tadi tu. Kamu dah kira. Okay, satu. Lepas tu kamu nak cari voltage. EA kan? Internal generated voltage. EA. Okay, so EA kamu masukkan dalam formula dia tadi. V per phase, V per phase, angle kosong, campur IA, tolak theta ni, theta ni kamu punya angle tadi, RA kamu masukkan nilai dia 0.1, J, XS, kamu punya reactant 0.66. So, kamu selesaikan ni, kamu akan dapat 66662407, angle dia 2.72 degree volt. Ini dalam bentuk kutub . Dalam bentuk kutub. Okay, so dia punya phase diagram tu. Okay, siap. Mana tadi? Okay, ni phase diagram tu. Kamu kena faham tadi. Angle kamu tadi adalah lagging. So, ke bawah. IA. Okay, V sama juga. VV ni. Bila IA ke bawah, IARA ke bawah. Okay. JXSIA ni adalah dia punya result tu dengan EA. So, kamu masukkan nilai dia punya value lah. EA ni kamu dapat 6624. Masukkan EA. Lepas tu, angle ni 31 tadi masukkan. Itulah dia punya gambar. Diagram. Apa? Dia punya ni. Draw the phase diagram. Okay, so dekat sini ada berapa yang kamu kena cari? Ada 4. Lepas tu apa dia punya soalan lagi? Voltage regulation. Nah, ni tak ada end voltage regulation kan? Ni macam tak ada soalan ni. Voltage regulation tu macam tak ada. Tak ada ditunjukkan caranya. Okey, tak apa, kamu tengok ni dulu, simple je. Nanti kita tengok balik apa. Okey, so power flow diagram and torque in synchronous generator. Sama je. Kan, dalam asynchronous motor ataupun induction machine pun ada power flow dengan torque. Okey, untuk generator pun sama. Dia ada torque dia. P input, okay. Maksudnya torque generator darab speed in revolution. P in sama dengan P out tanpa total losses. Ini basic lah.
Power input mesti sama dengan power out campur kamu punya loss. Okay, so ini dia bentuk yang loss, trail loss, friction, core loss, hydraulic copper loss, ah sama aja formula dia. Okay, if not given, stray losses ni assume kosong, usually given, ah ni dibagi biasanya ni. Okay, ini boleh dicari, is given and IA is known. The copper losses, if the constituent don't mention about RA, the copper losses sama dengan zero. Oh, so kalau soalan tu tak dibagi RA kan, so copper losses tu adalah kosong lah. RA tu macam soalan tadi lah, macam ni kan, dibagi macam RA lah ni, resistant armature ni, dibagi kan. So kalau tak dibagi, consider kosong. Okay, ini adalah dia punya samalah, dia punya P in, P out, PI loss, copper loss. Lepas tu dia punya TM, top, top mechanical, mechanical dapat dia punya W. Okay, so ini sama dia punya arah dia, P in. Lepas tu kamu ada loss yang keluar-keluar ni, loss lah. And so P in tolak loss, kamu dapat power mechanical. Okay, so power mechanical ni jalan-jalan pusing-pusing-pusing, ada pula copper loss. Formula dia 3 IQ sedua RA. Maksudnya keluar ni, keluar tu power tu keluar. So terus lagi tolak PM, tolak copper loss, baru kamu dapat power out yang net, yang bersih lah. Ah, ini dia punya bentuk. Ataupun kalau yang ini pun sama jugalah. Ah ni kan. Tapi yang ini lagi lagi senang kamu nak nampak apa yang keluar, power apa yang keluar, yang dibebaskan dan sebagainya. Okey. Okey, ini formula. Ah, ni yang saya cakap tadi, formula asas dia. Kalau delta connection, V ni sama dengan VL. Okey, maksudnya volt, V line, volt, volt phase sama dengan volt line. I MHA sama dengan I line bagi dengan square root 3. So P out sama dengan 3 bagi V phase cos theta. Ah, ini untuk delta connection, formula dia. Kalau untuk Y connection, V phase dengan VL bagi square root 3. Kan? Bagi square root 3 tadi. Lepas tu IA sama dengan IL. Ah, kalau sini IA, IL bagi square root 3. Kalau ini voltage per phase VL bagi square root 3. So kamu jangan terkeliru dengan formula ni. Kamu kena faham lah. Untuk delta connection, Y connection. Kamu tengok contoh tadi, Y connection kan? Y connected. So tengok formula dia. IL sama dengan P out bagi dengan 3 VL cos theta. So formula ni kamu kena ingat, nampak? P out dengan 3 square VL cos theta. Itu untuk Y connection. Kalau delta connection, P out 3 V phase cos theta. Okay, real output power can be determined using the following equation. P out square root 3 V total I line cos theta atau P out and 3 voltage per phase I major cos theta. Per phase tu maksudnya untuk satu voltage phase. Since XS lebih besar daripada RA, then RA can be ignored. The new phase diagram will be phase dia akan jadi macam inilah.
Kamu ada angle tadi, lepas tu kamu ada voltage per phase. Nah, lepas tu kamu ada theta tadi. Ah, ni. Okay, so dari from the phase diagram, it can be seen IA cos theta can represented by IA cos theta. Mana? Ni. IA cos theta sama dengan arus ni kan, IA cos theta ni sama dengan EA sin tu bagi dengan XS ke. Just kamu pusing sini lah. Kamu dah nak dapat IA ni kan. So kamu EA ni bagi dengan XS. Kamu dapat IA. And then untuk power, the real output power equation will be given. Kamu masukkan I cos theta tu akan dapat macam ni lah. 3 V phase angle dia bagi dengan XS. And then maximum condition 90 degree. Okay, kalau angle dia 90, kamu akan dapat formula dia macam ini. And then dia punya torque akan dapat induce dikira ni tadi formula ni lah. Kamu tengok sini tadi kan, nah ni voltage regulation dia tak kira. So voltage regulation patutnya ambil formula ni. Ha ni VR dengan EA tadi tolak V phase bagi dengan V phase. So kamu dah cari tadi V phase. Ha ni kan V phase. EA kamu ada. Ha, so kamu bagikanlah. So sampai page 97 dengan 98 dia punya formula. Ah, ini formula untuk voltage regulation VR EA tolak V phase bagi dengan V phase. Lepas tu efisiensi pun samalah, mana-mana formula sama dengan P out bagi dengan P in darab 100%. Okey semua. Ada soalan? Ada. Setakat ni tak ada saya. Setakat ni tak ada. Okey, so saya rasa setakat itu saja dulu untuk kita punya kuliah beginilah. Tengok semua pun macam susah juga kan nak kecap. Maksudnya kita secara maya ni. So kita ambil agak-agak yang boleh faham, boleh masuk dan kita stop lah. Okay. So kita berhenti setakat itu, then kita akan sambung seterusnya lah. Okay, so kamu sekarang dah masuk chapter 4, kamu punya lab dah habis kan untuk section 5. So kamu boleh upload lah mana yang dah siap tu. Boleh upload lab 1, lab 2 dan lab 3. Upload sikit-sikit. Okay, so next kamu punya test adalah hari 24 hari bulan, hari Rabu ni, 8 hingga 9 malam eh. Jangan ada berubah-ubah lagi kan, sebab hari tu ada yang ada urusan lain lah apa. So kita kena tangguh dia punya tu. Chapter ni adalah chapter 1 dengan 2 je. Soalan lebih kurang kamu punya dalam modul tu je lah. Tak ada yang pelik-pelik kan. Soalan dalam modul tu contoh ubah-ubah sikit. So kamu jawab lah. Okay, so kamu boleh onkan kamera untuk saya ambil kehadiran. And then nanti Google Form pun kamu kena isi lah. Okay.